Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan Hira. Saya dah lama tengok video. Jom kita buat video. Dia video baby. So, PT3 SPM pun dah dekat. SPM, so kita buat jom kita buat pasal SPM baby. SPM, SPM. Okay, jadi saya nak cakap pasal SPM. So, saya nak cakap tips-tips untuk peraksa. Okay, first saya nak cakap tips-tips untuk peraksa mestilah kita kena duit. Apa doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Okey, tu tak tepi. Kita sembahyang semua waktu, kita sembahyang tak ajak daripada Allah. Okey dah, habis. Apa yang saya nak cakap adalah kita buat pada physically. Okey, so tips yang pertama adalah ini biasa anda dengar, okey. Contohnya kita ada buat masalah cikgu kita benar, kena baling buku, kita buat homework, denda cikgu, kena fitnah, kena takak hal, tekat khalwat, kena tekat couple, tekat maksiat, cikgu marah kita, cikgu apa-apalah, kita kena minta maaf cikgu dulu, biar kita tebal muka dia tu cikgu kita. Apa penting apa, kita belajar tonggak-tonggak pun kita berkat ilmu tak ada, puh, tak ada apa. So ingat, first, minta maaf cikgu. Okay, first thing. Kedua adalah bila kita ini, dengar ni, jangan tidur awal. Jangan tidur awal, bukan jangan tidur lewat, jangan tidur awal. Okay, kalau kita, saya ni, kita biasa tak tidur awal, jadi kita biasa tidur lewat. Jadi kita macam tu lah hari peperiksaan, saya tengok SPM lah, hari peperiksaan, so kita tidur, tidur, kita tidur, kita acah, kita tidur awal, kita kata okay, kita tidur awal, kita kena bangun awal, so belajar sejuk banyak, sejuk, that is all bullshit. Orang yang macam tidur lewat, dia tak biasa bangun awal. So ini kan berlaku, anda akan tidur awal, betul, anda akan tidur awal. Lepas tu bila anda dengar bunyi alarm, anda akan snus. Bila dengar bunyi alarm lagi, anda akan snus, 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 dan tengok dah pukul 7. So anda tidur awal lewat, langsung tak seteri. So saya kata tidur lewat je. So yang benda-benda IC bagai-bagai tu, contohnya saya pernah berlaku, janganlah